Sebenarnya informasi Picasso ini kan sudah lama kita terima. Sebelum kami ada, itu teman-teman sudah punya informasi tentang Picasso. Picasso pernah ngirim sampel ke masjid, tapi memang belum kita proses karena programnya belum jalan. Setelah ngirim sampel, kita juga hunting ke website Picasso. Website ini menjadi penguat lah, karena saya yakin kalau korporatnya bertanggung jawab ataupun perusahaannya bertanggung jawab, dia punya informasi yang jelas, alamatnya yang jelas, tempat yang jelas.